Ternopo, didampingi oleh Romo Adjans Paradio Band, Romo Paus Palmodesi, serta Romo Mandis Joko Sekio Prakoso. Kita diajak untuk bersyukur atas selesainya pembangunan pusat studi spiritualitas CB dan juga postulat CB, tempat untuk belajar hidup, tempat untuk belajar dan menimba semangat, menjadi oase bagi para suster untuk kembali menumbuh kembangkan cinta kasih dalam kehidupan di tengah-tengah komunitas dan juga di tengah-tengah masyarakat. Mari kita mengawali rangkaian berang syukur kita pada pagi hari ini dengan terlebih dahulu mohon rahmat pengampunan Tuhan atas segala dosa dan kekurangan kita. Bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Jadi nggak bisa menolak. Suster ya, suster mau tanya apa? Suster mau tanya apa? Om lah, aku diperintah saya ini. Manut provinsial ya, berkesin di rumah ya kan. Nah, suster tadi bisik-bisik saya nanti tanya aja mengenai mengapa kok mendadak duwe gedung spiritualitas ini? Saya spontan langsung ingatnya dengan sejarah berdirinya CB. Upaya kami ini terutama yang muda-muda ini ya, itu tidak lupa dengan sejarah, tidak lupa dengan semangat spiritualitas Bunda Elizabeth, tidak lupa dengan Santo Carolus dan juga terutama dengan para pendahulu yang dengan teladan luar biasa telah membawa CB sampai yang sekarang ini. Jadi kayak kata Soekarno teman senior, jangan lupa sejarah. Jas merah. Yang kedua, tentunya itu kan menarik ya Monsieur, dari luar aja udah sangat menarik. Nah itu kan tidak hanya buat para suster saja saya rasa, tapi juga bisa jadi tempat studi spiritualitas bagi anak-anak muda dan juga banyak mitra kerasulan dan mitra spiritualitas yang bisa belajar dengan konkret kontekstual. Menarik bukan Monsieur. Jadi kalau sekarang kami yang muda-muda cuma lihat PowerPoint atau buku aja kan tekluk-tekluk. Apakah ada tujuan lebih lanjut dari harapan orang-orang muda kemudian siapapun datang belajar itu, apakah sekedar belajar ngerti oh CB ingin ini atau ada harapan tertentu? Kalau dari saya ternyata bukan hanya belajar tapi juga menghayati, mengkonkretkan dalam hidup sehari-hari. Mas. Itu kan harapan dengan DW, ya. Harapan mereka. Nah, silahkan tanya dengan dia. Ini anak buah pemerintah. Pemerintah, ya kan? Jadi satu hal yang tadi penting sekali, ini yang bagi yang muda-muda khususnya untuk belajar dari sejarah. Nek sing tuwa iki wis ora perlu sejarah menen pergone akan menyejarah. Iya, suster. Supaya kami menghidupi spiritualitas tidak bisa tentu dalam konteks yang konkret dalam konteks kalau kita di Indonesia, ya bagaimana spiritualitas ini hidup di Indonesia dengan seluruh kepihaknya yang ada sebagai respon atau jawaban. Kalau di Keuskupan Agung Semarang, katanya bagaimana kongregasi itu menjadi relevan dan signifikan. Iya, mantap. Tambahnya. Lalu Caca ini dia bisa. Wah, ini sudah membocorkan sambutan ini. Dicalengi mau untuk sambutan. Dicalengi, ya. Ada 7 titik menjelang. Yang pertama tentu pendalaman spiritualitas, yang kedua kaitannya dengan merasul dengan orang, yang ketiga terkait dengan pluralitas karena Indonesia ini sedang berhadapan dengan situasi seperti ini, yang keempat bagaimana kita berpihak kepada mereka yang berkesesakan kalau di adas itu menyejahterakan ya kesejahteraan bagi semuanya, lalu juga KPKJ. Tapi kaciki semacam sego pecel. Keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Dan juga ada gerakan yang sekarang KAJI ini, KAJI.
kasih aja yang ada di Semarang. Yaitu gerakan mencintai Agnusa juga menjadi bagian yang kami dan jadi yang dicintai hanya yang ada di Solo ya, yang muda-muda tidak dicintai ya, harap maklum. Dan yang terakhir tentunya tadi yang pertama yaitu bagaimana pendalaman spiritualitas menjadi pilar utama Indonesia dan miniatur kas karena kami hadir di Kasak Dayak. Ya, paling banyak di kas ya. Ya, terima kasih Suster. Tepuk tangan untuk CV. Semua ini saya ceritakan karena karena rasa terima kasih karena di rumah ini Allah melimpahkan rahmat-Nya. Di tempat ini bagaikan sumur timba di mana semakin timba kekayaan yang ada, maka semakin akan menyegarkan, akan menghidupkan, dan bahkan ada banyak hal-hal baru yang akan muncul ke permukaan. Bunda Elizabeth telah menangkap rahmat Tuhan yang luar biasa itu, yang dirumuskan dalam cita-cita dan maksud sebagai pendirinya. Kanon 578 yang menegaskan dengan sangat bagus sekali bahwa apa yang menjadi warisan pendiri atau patrimonium pendiri, yakni maksud dan tujuan pendiri ini, hendaknya dikembangkan dan dihidupi sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Dan kita teruskan dalam perjuangan hidup sehari-hari dengan kemasan yang baru sesuai dengan perkembangan zaman. Di tempat ini juga orang-orang muda mencoba untuk menggali spiritualitas sebi untuk kemudian dihidupi dalam perjalanan sebagai orang-orang yang terpelajar. Ya Bapa, limpahkanlah rahmat berkat-Mu bagi gedung-gedung ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kongregasi CB di Belanda dikenal dengan nama Suster onder de Bogen. Kongregasi di bawah lengkungan. Mengapa lengkungan? Apa hubungannya dengan spiritualitas CB dan pusat studi spiritualitas CB yang baru saja diberkati dan dibuat serba lengkung melengkung? Apa kaitannya dengan semangat pendiri Bunda Elizabeth Peters dengan lengkungan? Kerinduan Bunda Elizabeth untuk ambil bagian dalam keprihatinan gereja dan bangsa pada masanya, kehadiran 10 misionaris pertama di tanah terjanji Indonesia dalam rangka juga yang sama, menanggapi keprihatinan gereja dan Indonesia pada zamannya yang sungguh membutuhkan karya pelayanan kesehatan. Dalam perkembangan kongregasi terus berkembang melintas batas, membuka berbagai karya perutusan, karya pendidikan, karya kesehatan, karya sosial dan pastoral, dan begitu banyak karya-karya kongregasi berkembang karena mitra kerasulan, mitra spiritualitas. Lalu mengapa under the Bogen? Mengapa di bawah lengkungan? Bogen atau lengkungan merupakan jembatan penghubung rumah induk Maastricht dengan Basilika Saint Servatius, memiliki makna simbolik. Menjadi penghubung atau jembatan, menjembatan gereja dan dunia. Lalu apa artinya menjadi perekat, menyatukan? Misteri inkarnasi, mengambil bagian dalam duka ilahi, mengambil bagian dalam misteri salib, dengan terus ambil bagian di dalam karya keselamatan gereja dan Indonesia khususnya. Maka kami memboyong lengkung atau Bogen dari Maastricht dalam konteks Indonesia, bermakna menghubungkan keragaman dengan terus mengembangkan solidaritas dan berbela rasa sebagaimana amanat kapital. Upaya merajut solidaritas dengan mengembangkan semangat kerjasama, berbagi, toleransi, dan saling mengembangkan dalam kasih persaudaraan sebagai upaya kongregasi untuk terus-menerus melakukan pembaharuan dan merasul di tengah bangsa yang menjepuk majemuk untuk mampu menampilkan kebenaran sesuai dengan tanda-tanda zaman. Dan secara konkret di dalam wujud 7 pilar yang tadi sudah dibocorkan. Saya tidak akan mengulangi pilar-pilar tadi. Ya, pilar untuk pendalaman spiritualitas dan pergi ke pinggiran, menjumpai orang miskin dan berkesesakan hidup. Kerasulan orang muda yang di dalamnya adalah kerasulan digital. Mengembangkan kerasulan keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Kerasulan keluarga, kerasulan adi yeswo, dan mengembangkan solidaritas antar manusia tanpa membedakan suku, bahasa, agama, bangsa demi misi penyelamatan. Pusat studi spiritualitas CD berbentuk lengkungan under the book dan miniatur dari tempat-tempat bunda pendiri mengalami ketersentuhan rohani dengan tujuan untuk mengenal, mengalami kembali, memaknai, mendalami, dan menyebarluaskan spiritualitas CD secara kontekstual pada zamannya. Ketika saya masuk ruangan-ruangan untuk memberi berkat, untuk pemberkatan, saya sebenarnya ingin berlama-lama di sana. Luar biasa, banyak pernik-perniknya, ingin tak nikmati janjane. Neng sustering geret aku terus. Luar biasa, ada begitu banyak pernik-pernik peninggalan warisan dari tarekat ini yang bisa membantu kita untuk belajar sesuatu. Maka kiranya jangan dilihat hanya barangnya, namun lihatlah spiritualitas yang diperjuangkan di balik itu semua.
akan berbicara banyak sekali. Hebat sekali, maka nanti silakan kalau diperkenankan ada kesempatannya ya ada. Untuk keliling dan sungguh-sungguh menikmati. Lihatlah spiritualitas yang diperjuangkan dan didupi oleh para suster, khususnya oleh Bunda Elizabeth dan para penerusnya. Semoga apa yang dicita-citakan sungguh-sungguh bisa terjadi, yakni semakin banyak hal yang bisa digali, ditimba, didupi, dan akhirnya diwartakan untuk pemekaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Amin. Pengguntingan pita akan dilaksanakan oleh Monsinyur Robertus Subiarmoko dan didampingi oleh Suster Yustiana CB. Hadirin yang terkasih, kita siapkan tepuk tangan yang meriah dari Pusat Studi Spiritualitas CB dengan apa-apa Monsinyur Moko dan Yustiana. 3 2 diangkat, sudah diangkat, 1.